ini kan baru masih gabungnya seperti ini. Kita pasti ngeliat nanti dari sisi persaingan ini ya, antar kalangan selebriti dengan pasarnya. Atau ngeliat dari pemerintah sendiri ada pasar tersendiri atau bagaimana namanya timur? Kalau di sini sama sekali, kita tuh nggak ada sama sekali keinginan untuk bersaing atau jadi kayak, wah ini brand ini tuh harus ada di posisi apa gitu, nggak ada sama sekali. Malah tadi juga kalau lihat teman-teman yang datang juga kan teman-teman sendiri yang punya brand juga, ada desainer-desainer juga yang datang. Di sini aku malah lebih pengen tuh mengisi aja gitu, melengkapi, karena setiap orang itu kan pasti punya taste masing-masing. Kayak aku ataupun kayak siapapun itu kayak pasti punya taste masing-masing, kriteria masing-masing. Nah, jadi dengan aku hadir di sini setidaknya menambah lah koleksi-koleksi. Jadi orang-orang kayak, oh kalau yang pengen yang sweet-sweet, oh carinya ke Fenita aja deh, ke Pers gitu. Oh pengennya cari ke apa? Cari ke brand apa kayak gitu. Jadi nggak ada sama sekali kita untuk terpikir untuk bersaing. Kalau muda kah atau ibu-ibu muda atau remaja gitu? Kita sih sebenarnya kalau dari pangsa tuh bisa 20-an ke atas ya memang ya, karena di sini kita bisa lihat siluet wanita dewasa sebenarnya kalau di sini. Kriterianya juga buat sebenarnya buat acara-acara, makanya buat special day sih, buat acara apa yang special seperti penting gitu ya. Karena memang kalau kita lihat kan kebanyakan mungkin ada yang daily, okay, main di daily aja, terus ada juga yang main di designer, emang designer gitu, emang mereka punya apa bakat untuk menggambar dan sebagainya. Nah kalau aku ngelihat bahwa kayaknya potensi untuk mencari tempat yang ready to wear tapi bisa dipakai untuk special day gitu, wah kayaknya ini belum, kayaknya belum ada nih, makanya aku coba masuk. Ya udah bisa lah. Mari tadi yang buat terharu. Kenapa tuh dengan kalian? Sepadu. Tapi dia. Kehadiran suami yang ternyata di tengah-tengah kesibukannya masih ngurusin istri gitu. Karena ini juga show ini juga alhamdulillah kan dia show directornya juga. Jadi konsep-konsep semuanya juga kita nanya ke beliau. Patua ya, sama tetua kan harus dihormati. Jadi alhamdulillah sih, kayak tadi juga benar-benar surprise soalnya. Jadi aku cuma taunya adalah aku keluar nanti pas waktu ya istilahnya pas selesai semuanya keluar, udah gitu doang. Paling dia nyapa-nyapa tamu, udah selesai. Tapi ternyata ada tambahan lagi nih si bapak pakai jalan segala macam. Udah itu tapi surprise. Apa ini sisi romantis dari Mas Ari sendiri nih? Atau gimana? Gimana? Mukanya biasa. Gimana ini? Siapa? Kamu kan? Kamu. Nanya. Apa ya Mas Ari? Oh. Kalau saya memang dilahirkan romantis sih. Enggak, ya memang kebetulan ya namanya kita apa namanya kalau jatuh cinta sama orang pasti ingin mengeluarkan energi romantisnya lah gitu. Sama aja kalau sebelah orang kan mukanya udah sebel aja gitu. Kebetulan sama dia kan selalu dapat inspirasi apa namanya kasih saya. Walaupun setiap hari kita kadang ya cekcok juga, ribut juga. Ini juga pagi-pagi gitu, aja masih ada berantem sebenarnya. Itu ketawa gitu kan, habis berantem tuh ketawa. Hal-hal yang apa namanya simple-simple bisa dapat. Eh, baliknya ribut lagi. Tadi kan ini sempat kali ngomong bahwasanya ini pemerintahnya ada satu impiannya dulu sempat punya impian tapi karena berjalan sampai berjalan berapa tahun tidak tercapai. Nah Mas Ali sendiri melihatnya seperti apa nih? Sebagai suami sebenarnya pasti mendukung proses yang ada dari bapaknya sendiri. Beliau juga orangnya tipe yang nggak bisa diem sih sebenarnya gitu, dan selalu apa namanya ngelihat sesuatu kayak terinspirasi untuk membuat sesuatu gitu. Kreatif juga orangnya sebenarnya, cuma kan ada beberapa hal yang bisa tahan juga gitu. Ada anak udah 3 gitu, suami udah tua, jadi ya banyak harus dipikirin juga. Tapi beberapa hal ini memang banyak yang banyak dimudahkan belakangannya untuk beberapa rezeki ya. Apalagi sekarang dengan apa namanya ngurusin fest ini sampai harus ke Bandung lihat pabrik apa cari bahan gitu macam-macam gitu, ibaratnya semuanya tuh yang kamu nggak ini aja yang gampang aja di full di satu tempat itu dia nggak perlu kemana-mana, tapi dia pengen bayar lakuin itu sendiri. Itu kayak ini aja videonya tuh dia ini potong di sini nggak bisa ini suara waduh
kita aja yang apa namanya di kantornya kejadian itu aja jadi kayak ini klien paling ribet malah dia ya kayak ini in-house semua gitu, tapi yang paling ribet klien kita malah dia nih udah bayar tapi sebenarnya dukung Mas Ari sendiri.